Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini karena rahmat dan hidayah beliau, karena pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah, sehingga kita semua bisa berkumpul dari berbagai penjuru negeri ke kota kecil Mungil Gottingen ini. Dan juga salawat dan salam kita sanjungkan kepada Tuhan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala bimbingan dan pengajaran dari beliau, sehingga kita bisa sama-sama menikmati indahnya Islam hingga hari ini dan insya Allah hingga akhir hayat nanti. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita kedatangan tamu yang jauh, jadi lebih dari 11.000 km dari kota Gottingen ini datang untuk bersilaturahim dengan kita, dan semoga ini membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sama-sama kita membuka pertemuan ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan taujih rabbani yang akan dibacakan oleh rekan Edit. Kepada rekan Edit kami persilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa karahul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Jadi dari itu aja, dari buku boleh jadi muasal, terjemahannya bisa jadi. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sadaqallahu azim. Sadaqallahu azim. Baik, kita lanjutkan kepada agenda kita berikutnya. Sekarang akan disampaikan kata sambutan dan dalam hal ini disampaikan oleh Ketua Pengajian Kota Gottingen Kalam oleh Bapak Iqbal. Kepada Pak Iqbal kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'budu illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Yang kami hormati sesepuh dan warga Muslim Gottingen dan sekitarnya, ada juga tamu dari luar Gottingen ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita berkumpul bersama. Kebetulan kita, Pak Isan tadi, kedatangan tamu yang sebenarnya tidak asing bagi kita. Cuman karena perjalanannya jauh, ya, alhamdulillah kita merasa terhormat sekali bisa kedatangan dan silaturahmi lagi. Saya bukan hanya ke Gottingen ya, juga ke Belanda, ke Amsterdam, Groningen, ke Belgia juga ya, dan juga ke Hamburg, Bremen, dan langsung ke Gottingen. Ke Gottingen besok akan ke Disku. Kita bayangkan cukup melelahkan sehingga dan ketika datang juga luar biasa
terlihat lelahnya gitu sampai sakit pinggang, sehingga kita perlu sediakan waktu yang lebih luang untuk bisa beristirahat. Bahkan di sini tidak sesimpel seperti di Indonesia untuk mencari counterpoint itu, karena kita bisa tinggal ke warung sebelah, di sini bahkan harus ke dokter dulu sedianya, makanya tadi agak lama. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terobati, mudah-mudahan dengan obat yang ada sugesti itu. Inilah kontingen A. Kebetulan itu bukan hari libur, jadi mungkin banyak yang lain yang sedang riset dan sebagainya. Kontingen adalah kota kecil tapi cukup besar dari sisi mahasiswa. Itu sekitar 25.000 dari 125.000 penduduk. Jadi dapat dibayangkan Gottingen itu jumlah mahasiswanya itu sekitar hampir 25% dari jumlah penduduk. Demikian pula warga yang terkoneksi dengan uni itu sekitar 40%. Jadi dapat dibayangkan ini adalah kota universitas sebenarnya. Dan memang sejarah Gottingen juga adalah kota yang didirikan untuk kota pelajar. Bahasa kitanya itu Universitatsstadt, yang jadi kota universitas. Sejarahnya Gottingen adalah kota universitas. Dan di samping itu Gottingen adalah salah satu kantong Jerman di kantong mahasiswa Indonesia di Jerman. Tentang warga Muslim di sini. Warga Muslim di sini Indonesia adalah salah satu penyumbang Muslim terbesar di Gottingen. Mungkin tiga besar ya setelah Arab dan Turki. Mungkin itu saja dari saya sebagai pengajian. Walaupun dengan persiapan yang mepet ini, alhamdulillah kita terlaksana juga. 12 hari sebenarnya, dari semenjak konfirmasi sampai sekarang itu hanya 12 hari. Jadi dapat kita sibuk juga itu. Ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih juga sebelumnya ya kepada warga sekalian yang berpartisipasi dan meluangkan waktunya juga tenaganya untuk bisa menyambut tamu kita dan kesediaan waktunya pada kali ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Iqbal yang sudah mewakili kita semua, tuan rumah yang menyelenggarakan acara hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Kibnastian atau lebih kita kenal dengan A'agim, ada baiknya saya sedikit mengulang kembali data tentang beliau. Tak kenal maka tak sayang. Sudah alhamdulillah lumayan atau sangat kita kenal. Kita punya waktu insya Allah 1 jam setengah. Kemudian kita akan diskusi. Langsung aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertemuan ini mutlak adalah kehendak Allah. Semua yang terjadi sudah tertulis di lauh mahfidz. Kalau Allah menghendaki suatu takdir, maka akan ada jalan. Jauh sebelum kita lahir sudah tertulis nih. Tanggal sekian, jam sekian, Abdullah bin Nastiar ada di kota yang terpencil. Kalau Allah menakdirkan sesuatu, pasti jalannya ada. Ada undangan, ada keluangan, ada transportasi, ada kesehatan, sehingga terwujud takdir. Tapi apakah takdir ini akan manfaat atau tidak, tergantung niat dan tergantung amal kita. Kalau sama-sama tulus, jadinya apa?
Oleh karena itu mudah-mudahan takdir ini benar-benar berkah. Hukum mendengar ilmu wajib, hukum memotret tidak jelas. Jadi saya lebih senang kalau selama ceramah ini tidak perlu mereka jujur. Nanti waktunya memotret ada lagi sesi. Apalagi itu sudah beratus kali dari tadi. Bapak pengganti, saya mohon maaf ya, I'm so sorry if I talk in Indonesian English, it's okay? Okay, good. Hadirin, ada dua pilihan judul. Judul ini disesuaikan dengan wajah saudara-saudara. Satu, pilih ya, salah satu, jangan dua-duanya. Kiat menghadapi persoalan hidup. Atau yang kedua, judulnya bagaimana hidup kita diurus oleh Allah. Yang mana? Dua. Berarti persoalan saudara seperti bagi yang membuka YouTube sebetulnya sudah pernah melihat ya tentang lima kiat, tapi yang ini belum masuk karena baru ceramah kemarin. Saya belum dengan kiat dulu ya. Jadi Bapak Ibu yang baik, hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lain. Bahkan bisa satu saat beragam masalah. Banyak orang yang merasa masalah itu sebuah beban, padahal masalah itu karunia. Sebetulnya saudara kuliah di sini juga cari masalah ya kan? Benar. Sudah jauh dari keluarga, dari Indonesia, di sini juga tidak leha-leha. Tiap hari diberi masalah, tugas. Benar? Apakah semua tugas yang diberikan di kampus untuk membinasakan kita atau membina kita? Jawab. Membina. Tidak ada niat kampus ini untuk membinasakan mahasiswa. Walaupun soalnya berat, tugasnya berat. Sama. Sebetulnya setiap masalah yang ada itu adalah pembinaan dari Allah.